Hai semuanya, hari ini kita mau jalan-jalan ke Dufan sama keluarga besar aku. Semuanya pada di Dufan. Ini kita telat, seperti biasa selalu telat. So, let's go. Kita harus pergi-pergi sekarang. Yuk. Oke, kita udah mau jalan sekarang. Sampai ketemu di Dufan. Panas sekali ini. Bawa minum. Agak panas. Kita sekarang udah mau sampai pintu entrance Dufan, pintu masuk. Yang lain masih di belakang. Kita mau beli yang fast track. Jadi nggak usah ngantri. Karena jalannya pada lama. Iya. Oke, sekarang kita mau gunting ini anak dulu. Betul. Lu maju. Lu kelihatan dong. Punya adik kelakuannya agak sedikit. Aku kayak mama gitu-gituin. Kan dia lagi pusing-pusing gitu. Kayak seru aja jahilin gitu. Gitu. Ikutin mama dulu ya. Oke, okay, mama. Siap, mama. Kasihan ya, kurang kasih sayang dari ibu. Mama. Ini satu permainan antreannya segini. Mungkin kalau gue tadi gak ngambil fast-fast, mungkin gue cuma ngambil bisa main dua permainan doang kali. Gila, antreannya luar biasa. Ini ada si Sarah. Oh, agak bagus dong muka gue. Yuk kita naik ke Ora-Ora sekarang. Challenge dong. Challenge-nya itu jadi lo gak boleh ekspresi apapun. Muka datar. Jangan aja. Kita lagi naik Ora-Ora. Ini sebenarnya ada anak yang nyempil, sebenarnya tingginya belum 1.25. Tuh ada Sarah, ada Zaida, terus ada Kemal, ada Naila, Rizky, Amira, Farah. Cowok-cowok di sana, cowok-cowok say hi dong. Cowok-cowok say hi. Tuh, sana grup laki-laki dan di sini adalah grup wanita. Oke. Okay. Wanita gimana? Ini wanita. Jadi saat ini gue ditantang untuk tidak boleh berekspresi selama permainan berlangsung. Jadi gue akan diem aja, gue tidak akan teriak dan gue tidak akan ketawa. Ayo,
Si gue naik, dia takut. Lu mau naik gak apa-apa, sayang. I'll be back. Ya Allah, sweet banget sih. Mama. Kenapa sih? Perlu kami informasikan bagi Anda yang masih mengantongi barang bawaan seperti handphone, kunci kendaraan,
Keberatan dosa deh. Aku ketawa mulu. Dia gak keputar, gua sama gua keputar banget. Dia benci sama kakak permainannya, benci sama kakak. Kita mau ke Istana Boneka. Yuk, nyenengin anak-anak bener. Yeay, Istana Boneka. Halo semuanya, Kaira mau main Istana Boneka. Iya, ini rumah untuk terseram di dunia, Ira. Terseram di dunia, paling seram. Paling seram ya? Mereka pada mau sholat. Setelah itu kayak mau arum jeram, terus mau halilintar. Sekarang kita mau naik halilintar. Sian banget tadi Aira nggak bisa naik, padahal udah pengen banget. Kalau di Amerika waktu itu halilintar lebih serem dari ini. Dia bisa naik, boleh naik, ya. Saat waktu itu umurnya dia berapa naik? 4 tahun. 4 tahun dia. Dia penakut. Iya, akhirnya kata dia mengakui bahwa anak yang pertama yang laki-laki penakut. Dia penakut. Oke, sekarang giliran kita naik. Gua udah request mau paling depan. Seperti ini udah gak sabar deh. Tadi kan nyebut pemain halilintar mulu. Lagi.
Iya, saya selesai itu buat permainan saya. Pintu keluarnya di sebelah kanan Anda. Saya lagi tutup yang berada di sebelah kanan Anda. Sebentar itu pastikan kembali barang buah yang sampai yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungannya. Dari sini aja lihat. Lihat, lihat. Lihat dari luar aja, dari luar. Nggak usah masuk. Udah capek banget seharian dari Dufan ngikutin anak-anak, pegel. Dan sekarang udah malam juga, anak-anak udah tidur di atas. Sekarang aku mau bersih-bersih, yuk kita naik atas. Oke, aku mau ganti baju dulu. Sekalian nanti setelah ganti baju, aku mau kasih tahu info penting banget buat kalian. Kalian harus tahu sesuatu yang penting banget. Sampai ketemu nanti. Oke, aku baru aja ganti baju dan sekarang aku mau bersih-bersih. Jadi, aku udah gak kebayang nih ya, muka aku nih kotornya kayak apa. Seharian pergi, dari pagi sampai malam, terus keringetan, matahari, debu kotornya kayak apa kan. Terus udah full makeup juga ya, apalagi tadi sempat kayak tacap-tacap juga. Jadi nih udah bertumpuk-tumpuk, udah double banget kotornya, udah gak kebayang kayak apa. Jadi sekarang aku mau bersih-bersih dan info penting yang aku mau kasih tau kalian adalah, jadi sekarang itu lagi tren nih, lagi jadi kayak topik tentang yang namanya Tibun Nabawi. Kayak produk perawatan. Kalau aku lagi ngomongin muka ya sekarang, jadi perawatan muka yang kandungannya itu adalah Tibun Nabawi. Jadi Tibun Nabawi itu adalah perawatan yang kandungannya itu terinspirasi dari sunnah Nabi. Jadi itu sudah dijamin pasti aman dan halal. Dan aku nemu satu produk yang sudah ada halal MUI-nya. Yuk kita lihat seperti apa dan apa produknya, yuk. Nah, kemarin tuh aku beli yang Wonder Skin. Nah, Wonder Skin-nya tuh dia buat glowing, hydrate, dan smooth skin. Ini tuh untuk kulit normal. Jadi, si azalea ini, dia tuh kandungannya ada pomegranate, ada habatus sauda oil, dan zaitun oil. Nah, kenapa dia dibilang Tibun Nabawi? Karena dia ada kandungan si zaitun oil-nya. Jadi, aman banget dan bagus banget buat muka. Nah, yang aku suka dari azalea ini cara pemakaiannya, karena dia dilengkapi dengan si brush ini nih. Ini brush aplikator namanya. Jadi dia tuh fungsinya bagus banget untuk mengangkat makeup. Jadi kayak aku nih pakai makeup ya, aku tuh nggak perlu ngebersihin pakai kayak cleansing lah apalah, itu udah cukup pakai ini aja, itu makeup udah keangkat semua dan secara maksimal. Dan lebih penting lagi, brushnya dia ini tuh lembut banget, jadi tuh nggak ada tuh yang kayak takut kulit apa sih namanya baret lah apa, nggak mungkin, karena ini tuh lembut banget dan ini makeup keangkat banget secara maksimal. Tuh lihat deh, pori-porinya juga bener-bener halus, lembut banget brushnya. Facial Wash Wonder Skin ini, dia tuh teksturnya tuh warnanya bening, tuh produknya bening, tapi lebih cenderung kayak ke warnanya tuh pink. Ini tuh aromanya tuh manis ya, tapi nggak enak. Agak beda sih sebenarnya wanginya. Kalau aku bilang sih, mungkin manisnya itu dari habatus saudanya kali ya. Jadi emang bener-bener apa ya, aroma bunga, terus nggak enak juga, manis. Jadi kalau aku bilang sih, dari habatus saudanya. Pokoknya ini wanginya beda deh. Nggak kayak sabun-sabun muka yang lain. Oke, sekarang aku mau cuci muka dulu. Aku mau kasih tau kalian cara makainya gimana.
Pertama kita basahin dulu mukanya. Terus habis itu, nah ini tuh kalau dilihat ya, ini ada on, ada off. Jadi kita puter, puter ke bagian on. Setelah itu kita pencet sampai dia keluar. Ini kondisinya aku masih make up-an ya, masih full make up ya. Setelah ini langsung kita off-in. Jadi si sabunnya nggak turun lagi ke bawah. Langsung kita pakai. Ini kalian bisa ngeliat langsung ya, make up-nya keangkatnya luar biasa banget nih. Tuh, tuh sampai kesini-sini, kelihatan banget. Kalau seandainya, kalau aku biasanya kalau seandainya ini satu sisi aja udah begini ya, ini sisi sini kan belum. Jadi aku basahin dulu biar hilang. Buka lagi, lebih banyak lagi, langsung tutup. Angkat banget. Tuh lihat dong, sampai kayak gini banget. Nah itu benar-benar praktis banget, apalagi kalau kayak kita lagi traveling kemana-mana, nggak perlu deh bawa macem-macem, cukup satu ini aja udah lengkap. Ini tuh super lembut, lembut banget. Pokoknya pasti kalau dicoba tuh berasa banget ini lembut, nggak kasar sama sekali. Dan aku yakin banget ya, ini tuh nembus ke pori-pori. Jadi kalaupun kita kayak pakai concealer, apa makeup, foundation, itu pasti keangkat semua. Kita nggak usah khawatir lagi bakalan kayak kegores-gores atau muka kita lecet atau apa, karena bener-bener halus banget. Nih lihat aja aku sampai aku gosok-gosok kayak gini. Tuh sampai netes-netes tuh, lihat nggak sih? Tuh ini udah nggak ngerti nih, kotoran seharian udah kena panas, udah nggak tahu lagi kotorannya kayak gimana. Jadi bener-bener terbukti banget ya ngangkat make up. Karena kadang kita kan kalau kayak ngebersihin tuh, ngebersihin makeup tuh agak susah ya, beda sama kita kalau kita nggak pakai makeup. Dan ini tuh yang aku suka karena dia benar-benar makeup pun tuh keangkat, jadi kita nggak pakai makeup se-full apapun keangkat sama ini. Dan udah gini doang, udah sabun, udah brush, jadi keangkat deh semua. Ya ini belum aku guyur pakai air, belum aku bilas, karena aku pakai makeupnya agak tebel ya tadi, jadi emang harus benar-benar ya nggak bisa sekali doang ya kalau aku ya, tapi ya tiap orang beda-beda. Kalau aku pasti pakai bisa dua kali. Kelihatan banget kok tadi pertama tuh kan, kelihatan kan? Tadi parah banget, terus makin kesini makin sedikit. Oke, sekarang kita bilas. Ini rasanya beda banget ya, langsung bener-bener kayak keangkat semua kotoran, bersih, terus kenyal, terus muka masih glowing banget loh, lihat. Dan jadi emang kayaknya emang bener-bener bikin glowing, bener-bener bagus banget sih, enak banget nih dipakainya. Rekomen banget sih buat kayak traveling atau apa, mau pergi kemana-mana udah bawa itu aja. Mungkin kadang tuh kayak orang kerja juga kan suka di kantor atau apa tuh suka kayak cuci muka atau apa kan. Terus biasanya kan ada orang kalau mau sholat mereka cuci muka dulu. Ini rekomen banget sih buat kalian bawa ke kantor kemanapun kalian pergi. Ini rekomen banget. Makanya tuh aku cari banget sih ini. Aku bener-bener cari banget yang udah ada aplikatornya, terus bener-bener ngangkat makeup, kotoran. Akhirnya aku nemu deh si Azalea ini. Nah udah seger banget nih muka. Nah, Azalea ini selain dia bisa mencerahkan, dia juga bisa menyamarkan kerutan dan dia bisa mengatasi masalah penuaan pada kulit wajah secara alami. Jadi emang benar-benar bagus banget. Jadi buat kalian yang mau beli, aku bisa jamin kalian nggak mungkin rugi. Ini tuh benar-benar bagus banget dan kalian benar-benar harus punya. Belinya juga gampang banget, kayak aku kemarin tuh beli di Shopee. Terus di Tokopedia juga ada, di Lazada juga ada, di Blibli juga ada. Pokoknya kalian benar-benar harus beli dan kalian nggak akan rugi. Dan gak akan nyesel juga beli ini. Oke semuanya, makasih banget udah ikutin aku seharian. Aku juga tadi udah jalan-jalan ke Dufan seharian. Terus udah seru-seruan sama anak-anak, sama suami, sama sepupu aku juga. Terus yang terakhir juga aku udah kasih informasi penting yang menurut aku sangat berguna banget buat kalian. Jadi menurut aku kalian harus beli, jangan sampai enggak. Dan sampai jumpa di next vlog. Aku mau istirahat dulu, capek. So see you, bye-bye.